prinsip dia lagi dalam leadership. Now aku rasa aku dah declare diri aku is Fizan Bittersweet lah. Nama Hazairi bin Abdul Hamid, umur 36 tahun, berasal dari Ipoh, panggilan Harry. Dalam Bittersweet, aku sebagai gitaris dan pencipta lagu dalam Bittersweet. Tubuhnya Bittersweet 2004. Konsert pertama, dia panggil gig, 2004 juga di Damansara Utama. Nama tempat tu Paul's Place. Cabaran awal dia, yang paling besar sebenarnya kewangan. Kewangan tu lah, sebab bila kita nak deliver music yang bagus, kita kena ada equipment yang bagus. Kalau album, minimum nak kena ada at least 20,000 tu untuk recording studio saja. Satu album kan, itu untuk satu. Itu belum masuk cerita mastering, belum cerita nak press CD semua benda lah. Zaman 2004 tu tak banyak band-band indie buat lirik Melayu. Sebab apa? Sebab masa tu Indonesian new music banyak masuk Malaysia. So bila kita buat, dia akan jadi macam bunyi Indonesia. Jadi kita nak elakkan benda tu. Lala kita dapat keluar lagu Kucing Hitam. Masa tu 2006, first album. Lagu pertama lah, itu lagu pertama Melayu. Lepas tu, satu lagi lagu. Sebenarnya lagu tu lagu English, tapi bila kita fikir balik, ada melodi Melayu dekat situ, mana kita buat lagu raya. Tu antara impact yang agak kuat dekat Bittersweet lah, daripada music yang ala-ala British, yang tiba-tiba kau pergi ke Melayu yang macam tak tahu lah dia pada era zaman mana, 60-an pun bukan kan, tapi lagu tu macam dia ada vibe hari raya tu lah. Sebab tu kita orang release juga next ada Fitri tu. Fizan masuk Bittersweet selepas vokalis kedua PG keluar daripada Bittersweet. Jadi masa tu Fizan dah jadi kawan, dan at that time dia jadi kru untuk Bittersweet. Dia jadi kru daripada Bittersweet. So dia selalu datang studio aku lepak kan, macam. So masa tu pergi tengok dia, shush, Mamat ni gempak kan, main gitar sambil nyanyi kan, macam Alex Turner lah masa tu kan. So macam okay. Dan kebetulan PG keluar masa tu, seminggu lagi kita nak pergi show dekat Sabah. Dia cakap dia keluar. Lepas tu kita macam hang, macam mana ni kan. So terus terfikir Fizan lah. Lepas tu ada show Rock the World. Itulah first show Fizan. Walaupun kita tahu orang akan terbangat-bangat macam apa benda ni kan, mana PG kan, tapi itulah hakikat dia. Kita terpaksa move on sebab band tu bukan sebuah band yang berkumpulan. Memang kita orang kumpulan, tapi sebenarnya band tu aku yang punya band. Sebelum PG ada lagi original line up, original penyanyi. Jadi sebab masa tu dia tak nak, setiap kali show dia tak nak, sekali ada show dia tak boleh nak balik sebab masa tu dia belajar dekat maktab jadi cikgu. So dia, weekend dia tak boleh nak balik. Jadi tak apa lah, dia kata dia tarik diri lah, dia kata kan. Sebab tu kita jumpa PG. Lepas jumpa PG, keluar satu album dengan dia. Dia keluar, baru masuk Fizan. Okay, nama penuh Muhammad Hafizan Razali, berumur dalam 30 tahun. Aku adalah sebagai frontman dan juga vokalis dan juga penulis lirik untuk Bittersweet. Bermula je dalam bidang muzik ni, sebenarnya aku start agak lambat sikit. Masa tu umur aku dalam 15 tahun, berkawan dengan seorang mamat ni, nama dia Padil, dekat Seremban. So dia ni lah yang banyak ajar aku main gitar. So asalnya aku follow dia orang jamming. So aku memang suka hip hop. Aku suka Tupac, aku suka Eminem. So bagi aku dia orang lirik, dia orang ada attitude, ada karakter.
Tiba-tiba aku jatuh cinta dengan satu this genre of music yang which is aku masih lagi sampai sekarang lah, iaitu British rock, British pop, 90s Manchester punya style. So dari situ aku rasa dia develop dari situ lah, sampailah hari ini. Macam mana bermulanya join Bittersweet? Alamak, sebenarnya kisah ni panjang sangat. Dia asalnya macam ni. Aku sebenarnya adalah seorang peminat tegar Bittersweet. Ini memang cerita tak bohongnya. Nak dijadikan cerita, Harry Bittersweet dan PG masih Bittersweet lama lah. Dengar produk kita orang, and Harry ada interest untuk produce bantu. Bittersweet lah yang buatkan aku percaya main band ni sebenarnya boleh. Main band ni sebenarnya boleh. As long kau ada dia punya formula, ada cara dia, dan lagi satu kau punya passion lah, sanggup ke tak lah. Then dari situ aku jadi roadie diorang lah. Akulah yang bawa van, akulah yang angkat barang, aku yang settlekan tempat tinggal diorang, settlekan flyers diorang. Dari situ aku kenal lah diorang-diorang ni semua, and then diorang pun willing nak tolong band aku. Aku dapat one phone call daripada Imai, which is aku ingat member aku Imai kat Seremban. So aku confident angkat, Mai, bercita. Apa cerita? Ini bukan Imai lah, ini Imai Bittersweet. Hai Imai. Dari situ dia kata, boleh tak tolong session untuk Bittersweet? Bagi aku bukan senang nak ganti tempat seorang vokalis. Gitaris kau boleh cari, drummer kau boleh cari, bassist kau boleh cari, even manager pun kau boleh cari. Tapi vokalis bukan benda yang senang. Orang tak tahu lagi sebenarnya. Kita tak announce PG, Hafiz and Dini dah keluar. PG dan Hafiz keluar daripada Bittersweet. So after aku naik the stage, orang macam mula dia orang sorak Bittersweet. Aku naik, semua macam Mamat mana ni sia. Aku macam daripada situ aku terus macam ini memang akan jadi hari yang panjang lah untuk aku. And part yang paling aku tak boleh lupa sekali, bila aku nyanyi lagu Burn Berlin Down, bila dia orang part chorus Burn Berlin Down, Berlin Down, Berlin Down, sampai pointing at aku. Tapi aku kena act professional je lah. Takkan aku nak react, ikutkan hati aku, ikut perangai aku yang sebenar. Aku akan turun pijak mamat tu. Dia adalah seorang vokalis yang suara tak ada sedap mana pun, tapi penuh dengan karakter, penuh dengan attitude, penuh dengan flair. Tak semua orang, tak semua vokalis ada benda tu. And then second show, rock the world bro. Orang dah bersorak-sorak, kejadian yang sama berulang, sejarah berulang kembali bro. Aku naik, semua orang diam, tercengang. Aku boleh dengar suara orang, Pukimak, mana PG? Jadi kalau hang rasa hang betul nak jadi orang yang macam ni, hang betul hang minat muzik, hang betul nak buat ni as a career hang, hang go. Aku ingat lagi satu ayat Harry time tu is, Jan, jangan give up but give out. Bagi segala-galanya. Cabaran paling besar sekali untuk join Bittersweet ni adalah untuk menggantikan PG. Sebab sebelum ni aku tiru gaya PG, aku cuba jadi PG. Dan bila aku relax balik kan, dalam dunia ni takkan ada dua PG. So bila aku dah relax benda tu kan, aku relax benda ni bila kita orang start record album BTS WT. Almost 4 tahun juga aku nak cari diri aku. Bila keluar je album BTS WT, aku atas stage terus berubah. There's no more by living under shadow of PG. Aku dah jadi Fizan Bittersweet.
aku betul-betul rasa, nak rasa yang Bittersweet ni at least kurang-kurang ni penetrate ASEAN market. So itulah impian Bittersweet. Kita nak try masuk sekurang-kurang ni lah. Kita tak payahlah dream big tu okey, tapi be rational lah bagi aku lah. Personal thought tu, sekurang-kurangnya ASEAN market lah. Kita orang nak jadi satu record label lah. Record label yang sukses kat Malaysia ni, yang boleh fight for this local-local band. It depends ke mana arah yang kau nak pergi. So kalau misal kata Bittersweet is under history record, history record owned by kita orang. So hopefully one day history record boleh jadi macam Warner Music ke KRB Records tu ke.